Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Manda gak masak. Dan ternyata Manda sekarang memesan apa coba? Nih, sei sapi kana untuk Indonesia. Nah, teman-teman, ini aku order melalui GoFood. Dan sih ya, ternyata menunya itu banyak banget nih. Tuh, dan menunya itu banyak banget sampai-sampai aku salah klik, teman-teman. Yang bagian ternyata ini semua sama ya. Pilihannya tuh hanya ada sei sapi dan sei ayam. Terus lomboknya apa? Pilihan cabenya ada 4, yaitu sambal mata, sambal luat, kemudian sambal lombok hijau dan rica-rica. Dan ternyata karena ini banyak banget dan ternyata tuh sama, akhirnya Manda salah ngeklik. Dan astaga, harusnya tuh aku pengen nyobain sei sapi atau sei lidah, malah keklik sei ayam. Ya ampun, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Jadi teman-teman, ini adalah yang lagi viral, yang lagi kekinian, yang baru itu adalah sei sapi kana. Nah, ini menunya ada sei sapi, sei lidah, sei ayam, longboard dengan sambal pilihannya. Rica-rica, sambal hijau, sambal mata, sambal luat, dan sambal lada hitam. Nah, ini teman-teman, karena aku udah pakai nasi merah, jadi aku hanya beli yang lauknya aja. Nah, ini udah dibuka, dan sekarang aku mau icip. Nah, pilihannya ada 2, yaitu walaupun salah tapi minimal bisa kita tahu apa panda sambelnya ya. Jadi nanti kalau pesan lagi itu udah tenang. Nah, sekarang ini adalah sambal rica dan punya panda adalah sambal luat. Nah, sekarang kalau sambal luat ada apa panda bedanya? Sambal luat itu ada tuh ini sambelnya agak kayaknya kayak sambel khas Lombok itu loh, iya, sambel gitu, kayak apa itu yang untuk sambel beberok gitulah. Jadi ini mau dibuka itu yang membedakan. Jadi kita kalau pesen apa sesuatu yang baru tapi sayang salah, maaf ya. Harusnya tadi sapi ya. Mestinya tuh pengen nyobain sapinya itu apa yang ada lemaknya di sampingnya sirloin gitu. Kurang tapi konsentrasi. Iya, soalnya tadi tergesa-gesa, udah mau sholat, terus apa namanya? Lagi diajakin ngobrol. Nah, oh iya, baunya udah persis banget kayak sambal babarok, sambal lecing lah. Nah, ini ada terasi tapi mentah-mentah semua. Nah, itu adalah sambal luat ternyata, teman-teman. Nah, ini aduh aku malah celegu sendiri. Aku tuh paling riskan kalau bau sambal. Nah, sekarang aku mau icip. Ini belum pakai nasi, nasinya masih di rice cooker. Ini aku mau icip yang apa namanya? Sei ayam kana. Tuh potongan irisannya ya dimirip-miripin sama slice-slice beef itulah, tapi ini kan ayam. Silakan Bapak dicicipin juga. Enak yang mana nanti? Ini rica ya, teman-teman. Yang rica dulu aja, sama-sama rica saya. Oke, sama-sama rica. Bismillahirrahmanirrahim. Aku icip ya. Emang beda. Enak. Dia diasap modelnya. Ikannya diasap. Sei itu asap. Asap ya. Makanya namanya sei. Jadi aroma asapnya kerasa. Kerasa. Enak. Nah, ini kalau nanti sapi ya. Enak banget lah mestinya. Nah, sekarang ini yang ini original. Luat. Ini original tapi sambelnya. Sambelnya luat. Aku mau icip ya. Dicium. Enak. Coba deh pakai sambalnya. Masa sih? Ada bedanya ya? Aku ambil yang besar. Ambil yang besar. Aduh. Sambalnya juara. Mantap. Nih sambalnya. Ya ampun. Jadi bisa dong pesan apa namanya sambal luatnya doang. Ini mirip dengan sambal beberok, mirip dengan sambal pelecing, yang pasti
Enak lah ya, aku jadi penasaran. Oh ya, kita belum mencicipin nih sayang. Apanya? Ini daun singkongnya. Katanya daun singkong. Bismillahirrahmanirrahim, coba dong. Bismillah. Pinter masaknya. Daun singkong banget kan? Enggak. Enggak ini enggak pahitnya. Enggak. Enggak pahit juga. Enak kan? Memang enggak pahit. Oh iya, yang pahit daun pepaya. Tuh kan, aku tuh udah gelo. Gelo itu apa ya? Udah gelo itu apa ya? Kecewa. Udah kecewa gitu kan. Kenapa? Aduh, kenapa salah pesan? Tapi ya enggak apa-apa. Ini belum kita icip, sayang. Nah, kita mau icip ini kuahnya. Nah, sekarang aku mau buka kuahnya. Apakah ada rasa yang tertinggal? Apa ada rasa yang berbeda? Ini ya, kita coba bismillah. Ini coba pencicip ya. Kenapa? Itu kuahnya kesukaan panda. Enak, gurih. Enak ya. Apa serius deh, udah pokoknya harus cobain ini sih sapi karena untuk Indonesia. Nah, sekian dari Dapur Manda, kita mau segera menghabiskan nih. Terus nanti pesan lagi enggak? Pesan dong yang sapi dong, kita kan belum. Sayang ada sapi dan lidah. Nah, ya udah ada yang oke, nanti di review. Jangan salah lagi, nanti aku review lagi pastinya di channelnya Primastuti Satrianto. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Dan subscribe-nya ditunggu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.